Atta Halilintar tuai pujian setelah tolak pelukan dari Livi Renata. Netizen komen ingin punya suami seperti Atta Halilintar. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femen Frame. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Dalam pesta ulang tahun Farel Bramasta, terdapat satu momen yang membuat netizen kagum dengan sosok Atta Halilintar. Diketahui, Atta Halilintar datang ke acara ulang tahun Farel Bramasta. Dalam tayangan Instagram yang diunggah oleh akun @viral62.com, terlihat saat itu Atta tengah duduk di sebelah Farel. Keduanya tampak tengah menikmati hidangan dalam perayaan ulang tahun Farel Bramasta. Namun tiba-tiba, Livi Renata datang dan menghampiri Atta Halilintar dan juga Farel. Terlihat Livi langsung memeluk Atta yang tengah duduk. Sontak, dari raut wajah Atta Halilintar terlihat dirinya kaget. Bahkan, Atta langsung menepis pelukan Livi dengan kedua tangannya. Terlihat pula, Atta Halilintar langsung memundurkan kursinya usai Livi Renata berusaha memeluknya. Sontak, aksi Atta Halilintar tersebut menuai banyak pujian dari netizen. Banyak netizen yang kagum dengan sikap Atta Halilintar tersebut. Bahkan ada netizen yang berharap agar nantinya dapat suami seperti Atta Halilintar. Mengutip tribunjambi.com, sebelumnya Atta Halilintar menjadi nyamuk ketika Farel Bramasta bersama Natasha Wilona. Saat acara perayaan ulang tahun Farel, Atta Halilintar turut hadir. Momen Atta jadi nyamuk saat Farel Bramasta asik bersama Natasha Wilona itu direkam oleh asisten Farel, Zaki Leo. Tampak Farel duduk di antara Atta dan Natasha Wilona. Keromantisan Farel Bramasta dan Natasha Wilona itu pun terlihat. Pasalnya, Farel Bramasta menawarkan diri mengambilkan makanan untuk Natasha Wilona. Sedangkan Atta Halilintar sibuk main handphone. Diketahui Atta Halilintar datang lebih dulu di acara perayaan ulang tahun Farel, sedangkan Natasha Wilona datang lebih lama dibandingkan Atta Halilintar. Saksikan terus program Fame and Frame hanya di Banjarmasin Post dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye!